Petugas menghentikan laju sebuah angkutan umum di jalan lintas timur Panyambungan Mandailing Natal Sumatera Utara. Petugas menggeledah barang penumpang yang dicurigai membawa ganja. Saat tas milik penumpang digeledah terdapat 15 bungkus ganja kering. Tak disangka, tas berisi ganja milik seorang ibu rumah tangga JJ. Pelaku akan menuju Pasaman Barat Sumatera Barat bersama anaknya. Dalam pengembangan kasus ini, polisi juga menangkap LR yang juga ibu rumah tangga. Dalam penggeledahan di rumahnya di kawasan Panyambungan, terdapat 3 kg ganja kering siap edar. Kedua pelaku JJ dan LR yang masih satu jaringan diperiksa di Mapolres Mandailing Natal. Pelaku mengaku mendapat ganja dari bandar asal desa Huta Tua, Panyambungan Timur. Ganja seharga Rp350.000 yang akan diantar ke pemesan di Sumatera Barat dijual Rp850.000. Untuk 1 kg ganja, pelaku mendapat upah Rp500.000. Jasa kurir ibu rumah tangga ini untuk mengelabui petugas. Pak. Berapa yang pertama bawa? 3 kilo, Pak. Berapa lah kau jual itu? 800, Pak. Kalau kau ambil harganya barang berapa? 350, Pak. Oke, itu dari orang yang sama? Iya, Pak. Nah, ini udah 2 kali, baru ini. Gara-gara ekonomi, Pak. Perempuan berinisial J, itu kita tangkap di lintas timur, di dekat loket mobil Aik Mais. Di sana yang bersangkutan rencana membawa ganja ke Sumatera Barat. Kedua pelaku ini dijerat Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman 5 hingga 10 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.